Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Saya bernama Lydia Pariyati, umur saya 61 tahun, beralamat di Samban Utara, Magelang Tengah. Saya selama ini mengidap penyakit kolesterol, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah ke otak. Dada juga sering sakit, kalau udah sakit dada sesek napasnya. Juga kaki sama pinggang ini saya sakit, bekas jatuh terkilir. Tapi di saat saya belum menggunakan Soman, saya sudah berobat ke dokter, belum ada perubahan. Kolesterol juga tidak turun-turun, darah tinggi saya juga masih tinggi terus. Nah, setelah saya mendengar radio PFM, saya penasaran. Awal mulanya saya menggunakan Soman ini karena penasaran. Saya itu pekerjaan saya terlalu capek. Saya tuh ingin minum untuk apa? Untuk stamina saya. Jadi awal mulanya saya hanya menggunakan pengen untuk stamina saya supaya saya tuh segar, sehat. Kerjanya saya tuh enggak gampang lelah. Ternyata saya minum Soman, pertama minum Soman, otak saya ini di dalam otak saya belakang ini enggak jarak lama saya minum itu seolah-olah kayak ditarik-tarik pembuluh darah yang di dalam itu, saraf yang halus itu kayak ditarik-tarik. Kayak benang ruwet mau dilepas itu, tarik teneng-teneng-teneng. Terus aku bangun tidur sakit. Dalam berapa hari itu sakit kepala. Asal tidur mau bangun sakit. Tapi ternyata setelah itu enak. Saya tadinya kalau mendengar orang ngasih tahu apa itu enggak bisa nangkap. Enggak bisa menyimpan nih anu memori saya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa sedikit-sedikit walaupun belum normal ya. Nah, dan kolesterol saya juga waktu itu 358, sekarang sudah turun 196. Terakhir ini saya belum ngecek lagi. Darah tinggi saya sudah normal. Dada saya sekarang juga sudah enggak sakit lagi. Soma, berani coba, berani sembuh.